Katanya ada cerita lucu, Ci. Oh ya. Jadi gini, apa namanya? Kan tadi pagi aku bikin konten. Kontennya itu adalah konten Mobile Legends. Jadi aku bae pakai Johnson, aku pakai Odette. Tapi bae kan enggak bisa dong lagi di Bali kan. Jadi aku minta Julian, Jul tolong loginin akun bae, terus bikin konten buat TikTok gue. Ntar gue mau post di IG Reels, Nitavior and Ivosrek ngepost IG Reels yang main game. Biar kita cepet-cepet verif, karena biar IG kita tuh gamer gitu kan. Oke, oke gitu kan. Ntar gue bayar Jul, gampang gitu kan. Login lah Julian pakai akun bae. Udah seneng banget tuh dia login kan. Main 3 kali kita. Gak dapet-dapet momennya kan. Susah, emang kalo ada chemistry ya kayak gitu guys. Sama bocet buruk banget dia ya, tapi gak apa. Udah doang main-main-main custom, cuman yang kayak gini loh. Nih Johnson bae, nih aku. Terus kayak ada twing. Tuh gak sih tren itu? Yang shooting star apa sih itu? Pokoknya gini lah gitu kan. Udah, aku bilang, oke okay, lockout Jul. Akun bae, oke okay, gitu kan. Tinggal di drive, aku tinggal edit gitu ya. Lockout Jul, oke okay, katanya oke okay. Gak lama, aduh buruk banget sumpah. Jam 7.17, bayang ngirim aku foto, aku lagi persiapan, prepare gitu ya, oke okay. Jam 7.17, Julian nge-WA gue, wuih, anjir katanya. Kenapa lu? Kok belum ke-lockout ya? Akun rek? Padahal kan gue udah lockout. Oke, Jul, goblok, gue bilang. Kan dia mau pilpres, cepet lockout gitu kan. Iya, panik gue, yaudah lockout ya. Terus gak lama, dia ngechat lagi. Emang dia main? Tadi gue liat dia online. Ya iya, makanya kan dia mau pilpres, makanya lu lockout. Oh iya, sekarang. Lah, lu belum lockout dari tadi. Itu udah 10 menit kemudian lah semenjak aku lapor ke bae, Julian lupa lockout. Bae bilang gak apa-apa, WK-WK gitu doang kan. 10 menit kemudian, dia bilang, lah, sekarang nih lockout. Lah, lu belum lockout dari tadi? Itu udah mau persiapan, dia udah latihan beberapa game gitu ya, udah mau latihan beberapa game. Terus dia belum lockout juga, gue Jul! Gue, astagfirullah. Gue terus kayak, Jul, blok banget sih, aku bilang. Ih, dia udah mau mulai game, gokil udah lockout dari tadi. Dia bilang apa? Hehe, panik gue. Ya lu, oh my god, janjoy. Tadi soalnya gue pas login, gue liat orang lagi online, gue pikir udah mulai, gue langsung close Mobile Legends-nya. Langsung, aku bilang. Yaudah gue buka sekarang ya, kata Julian. Jangan! Siapa tau dia udah mulai! Sabar! Aku telepon lah Kak Agus. Kak Agus! Bayi udah mulai game! Udah. Aduh, mati gue. Udah mulai nih! Udah. Kabarin ya kalau dia udah selesai latihan. Kan belum scream, belum. Kabarin ya kalau udah selesai latihan. Soalnya si Julian lupa lockout akun bayi. Iya, game 1. Aku nanya lagi. Udah belum, Kak Agus? Sabar, ini match kedua. Janji Kak Agus sama kasih tau aku. Aku kayak, terus gimana? Terus aku chat bae dong, aku takut dia marah. Bae, Julian lupa lockout gini. Terus bae bilang, gak apa-apa. Kalau mau lockout sekarang jam 9 mulai scrim. Tuh tau gak dia ngomong jam berapa? Jam 21.54. Gue cuma punya waktu 6 menit buat nyuruh Julian nge-lockout akun bae. Gue langsung call Julian kan. Jul, lagi apa lu? Nonton drakor. Cepet lockout sekarang, akun bae cepet-cepet, dia udah mau mulai pilpres 6 menit lagi langsung. Oh iya, bentar. Langsung dia lockout, kabar bae. Bae udah aman ya, oke okay. Aku mulai dulu ya. Iya, cedoain bae ya, semoga bae menang. Sayang, itu ada jimat foto kita ya. Oke okay. So kasih stiker yang kayak gini, yang bear kayak gini. Eh menang. Menurut kok ngantuk? Aku sedang cerita. Julian ikut emaknya nge-like kan bodoh ya. Namanya juga anak ya. Buruk banget sumpah. Tapi kasihan sih tadi pagi. Aku ulang kurang. Dikit. Aduh, katanya buruk amat. Biar bagus dong. Cuman begini doang. Person tadi gue udah lockout, blok banget ya. Hore, tamat. Hore, tamat. Tamat, hore. Julian janji ke Agus juga gak kasih tau aku udah selesai latihan. Baru aku dikasih waktu, baru dia udah mau mulai match. Untung bayi gak marah sama gue, ya Allah.
Jul, Jul blok banget. Jancuy, main nonton Korea. Dia pakai ngomong gini. Ya, ya deh gue nonton drakor.